Berita minyak tanggal 27 Mei tahun 2022. Harga minyak mentah berjangka WTI bertahan di sekitar level $114 per barel seiring belum meredanya kekhawatiran tentang masalah pasokan minyak global. Data EIA yang dirilis pada hari Rabu kemarin menunjukkan adanya penurunan pada persediaan minyak mentah AS. Sebagian besar penurunan disebabkan oleh melonjaknya ekspor minyak oleh Amerika. Sementara itu, UAE dan Hungaria masih terus melakukan pembicaraan terkait larangan impor minyak dari Rusia. Salah satu anggota Dewan Uni Eropa Charles Michel optimis bahwa kesepakatan akan segera tercapai sebelum pertemuan Dewan berikutnya, yaitu pada tanggal 30 Mei. Menurut Hungaria, mereka membutuhkan waktu 3,5 hingga 4 tahun untuk beralih dari minyak mentah Rusia dan harus melakukan investasi besar untuk menyesuaikan perekonomian. Oleh karenanya, Hungaria tidak dapat mendukung embargo minyak yang diusulkan oleh UAE hingga terdapat kesepakatan terkait semua masalah tersebut. Di tempat terpisah, para pelaku pasar memperkirakan OPEC Plus yang akan melakukan pertemuan pada tanggal 2 Juni, akan tetap mempertahankan tingkat kenaikan produksinya pada bulan Juli, yaitu sebesar 432 ribu barel per hari. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.